Deklarasi Kecamatan Aksi Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian dan Hoaks. Kami, segenap warga masyarakat Kecamatan Kraton dan peserta pemilu tahun 2019 di Kota Yogyakarta, menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Tidak akan terlibat atau melakukan praktik politik uang, ujaran kebencian, dan hoaks dalam pemilu tahun 2019. 2. Akan menjaga Kecamatan Kraton sebagai kawasan yang bersih dari praktik politik uang, ujaran kebencian, dan hoaks. 3. Akan melaporkan setiap praktik politik uang, ujaran kebencian, dan hoaks ke pengawas pemilu terdekat. 4. Akan mengedepankan dan menjunjung tinggi praktik demokrasi yang sehat, bersih, mendidik, dan tertib dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Menegakkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Demikian deklarasi Kecamatan Aksi Menolak Politik Uang, Ujaran Kebencian, dan Hoaks di Kecamatan Kraton.